Insya Allah sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai terlebih dahulu. Liridha illah wa ala niyati rasulillah wa ala niyati masyikhina al-quram wa awliya illahi ta'ala al-azam wa jami'i kulli niyah as-salihah al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقد عجلنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها وفي البر والبحر خصوصا إلى قوت الأقطاب في هذا الزمن وبكيره وجميع ساداتنا نقسم بلدية قادرة جستية سهر وردية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم خصوصا إلى جميع شيخ القرآن خصوصا إلى شيخنا الشيخ محمود الشيخ وزير الشيخ عمر الشوقي وجميع أصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومن أوصانا واستوصانا وجميع المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan halaman 78. Nasihat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. 78. Yang bawah yang keempat, nasihat dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu innallaha katama sittan. Allah ta'ala merahasiakan 6 perkara dalam 6 perkara. Yang pertama, katama ar-ridha fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya bagi orang-orang yang taat kepadanya agar selalu berbakti. Allah ta'ala merahasiakan ridho Allah dalam ketaatan kepada Allah ta'ala. Allah merahasiakan di mana amalan agama ini yang akan mendatangkan ridha Allah ta'ala. Sengaja Allah ta'ala rahasiakan agar hamba-hamba Allah mereka berlumba-lumba dalam mengerjakan seluruh ketaatan agar mereka tidak memilih-milih dalam beramal. Kisah yang masyhur, seorang ulama yang masyhur, ada seorang ulama zaman dahulu masyhur dengan kealimannya. Suatu ketika ada seseorang mimpi berjumpa dengan ulama tersebut. Dia bertanya, "Bagaimana keadaan tuan?" Maka ulama tadi mengatakan, "Ketika saya dihadapkan kepada Allah, Allah ta'ala bertanya, 'Tahukah kamu amalan apa yang mengakibatkan saya mengampuni seluruh dosa-dosamu?'" Maka ulama tadi mengatakan, karena kealimannya, karena ibadahnya, karena zikirnya, disebutkan amalan-amalan yang sangat-sangat istimewa. Ternyata Allah ta'ala mengampuni dosanya bukan karena itu. Allah bertanya, "Ingatkah kamu ketika kamu sedang menulis, mengarang kitab,
ketika tengah-tengah menulis, zaman dulu penanya tidak seperti zaman sekarang, ada seperti gelas kecil isinya tinta, kemudian nanti kalau nulis pakai tutul, tinta tutul seperti itu. Ketika beliau sedang menulis, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap. Seekor lalat hinggap. Ketika dia meneruskan, lihat ternyata ada seekor lalat sedang hinggap minum tinta tersebut. Maka ulama tadi tidak mengusir, menunda dulu menulis karangan dia sampai lalat tadi lega dari minum dari tinta. Ternyata amalan inilah yang mengakibatkan Allah Ta'ala ridho kepada dia, mengampuni dosa-dosanya. Perkara yang sepele, hanya membiarkan lalat minum sepuasnya dari tinta yang sedang dia gunakan untuk menulis. Ternyata hal itu mengakibatkan Allah Ta'ala ridho kepada dia. Zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah, punya gubuk khusus. Dia tawajuh ibadah di situ puluhan tahun enggak pernah keluar. Setelah puluhan tahun enggak pernah keluar, terbesit dalam hati, sekali pengin cuci mata katanya. Ya penginlah refreshing, cari suasana baru. Maka dia singkat cerita keluar dari pendoponya, keluar dari gubuknya, tempat ibadah dia, berjalan-jalan. Ternyata itu adalah bisikan setan. Singkat cerita, ketika dia keluar tergoda oleh seorang wanita sampai tingkatan dia berzina. Karena takut kalau-kalau apa yang dia lakukan ketahuan oleh masyarakat, dia bunuh wanita yang telah dia zinai. Dan singkat cerita, ketahuan juga bahwasanya dialah yang telah menzinai wanita dan membunuhnya. Akhirnya diputuskan oleh raja dia akan dipenggal lehernya. Setelah dipenjara, hari ini adalah hari di mana dia akan dipenggal lehernya. Dikasih makan beberapa potong roti, sudah tidak ada nafsu makan sama sekali. Maka potongan roti tadi dibawa di tengah perjalanan menuju tiang gantungan tempat pembunuhan dia. Maka satu potong, dua potong roti diberikan kepada fakir miskin yang sedang berdiri minta-minta di tengah jalan. Setelah dia meninggal dunia, diriwayatkan seluruh ibadah orang tadi puluhan tahun hilang semuanya sebab perzinaan yang dia lakukan. 70 tahun, ratusan tahun yang telah dia gunakan ibadah hilang, enggak ada apa-apanya gara-gara kemaksiatan yang dilakukan. Sebaliknya, ternyata kemaksiatan yang begitu besar dosanya diampuni Allah Ta'ala gara-gara satu potong, dua potong roti yang dia berikan kepada fakir miskin tadi. Kalau kita lihat, apalah keistimewaan sedekah cuma dua potong roti kalau dibanding dengan ibadah sholat 70 tahun, puasa 70 tahun, tahajud 70 tahun, enggak ada apa-apanya. Tapi ternyata justru dua keping roti inilah yang mengakibatkan Allah Ta'ala ridho kepada dia. Kisah-kisah seperti itu suatu nasihat bagi kita agar jangan meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu, mungkin itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Mungkin itulah yang kita lakukan dengan penuh dengan keikhlasan, akhirnya Allah Ta'ala ridho kepada dia. Dalam suatu hadis juga dijelaskan, ada seseorang itu masuk surga gara-gara menyingkirkan batu yang di pinggir jalan. Batu ada pinggir jalan, kalau dibiarkan orang yang lewat terganggu, apalagi malam hari mungkin ada yang kesandung, bisa jatuh. Orang yang naik kendaraan juga enggak leluasa gara-gara batu. Disingkirkan, bisa jadi amalan yang ringan seperti ini justru akan menjadikan seseorang makbul di sisi Allah Ta'ala. Enggak, kebaikan sekecil apapun enggak bisa kita remehkan. Kisah yang masyhur, seorang wanita
zaman Bani Israel. Bukan hanya dia pernah berbuat zina, pekerjaannya tuh zina. Kalau bahasa kasarnya pelacur. Kan perbuatan jelek. Bukan sekedar pernah zina, padahal hukuman bagi orang yang zina sangat besar sekali. Zina termasuk dosa besar. Kalau orang zina hukumannya bisa dirajam. Ini bukan hanya zina sekali, memang pekerjaan hari-hari melacur. Suatu ketika dia pulang, dia melihat ada seekor anjing di pinggir sumur yang nampak kehausan. Maka dia, wanita ini, masuk ke dalam sumur. Dengan sepatunya dia mengambil air dikasihkan kepada seekor anjing ini. Kita ketahui namanya anjing itu najis mughalah tuh. Sangat hina. Tetapi ketika wanita ini memberi minum kepada seekor anjing yang begitu dengan ikhlasnya, maka ternyata seluruh kemaksiatan dia yang dilakukan selama ini diampuni oleh Allah Ta'ala dengan beberapa teguk air yang dia berikan kepada seekor anjing. Kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Zaman mungkin di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in atau di bawahnya lagi, setelahnya lagi, ada seorang wali Allah masyhur namanya Bishr al-Hafi. Dulu latar belakang juga seorang laki-laki yang sukanya minum minuman khamr. Asbab dia diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, dirubah hatinya, amalan sepele. Suatu ketika setelah pulang minum-minum, di tengah jalan ada secarik kertas. Ada di situ ada asma Allah Ta'ala, tulisan Allah Ta'ala. Dia ambil kertas, apa ini? Masya Allah, ternyata di sini ada asma Allah. Maka dia cari ada beberapa keping uang yang tersisa di sakunya setelah dia gunakan untuk beli minuman keras. Dia mampir ke toko minyak wangi, dibelikan minyak wangi. Kertas tadi disemprot dengan minyak wangi, ditaruh tempat yang tinggi. Malam hari ada dia mimpi ada suara gaib, suara tanpa rupa. Hai Bishr, karena kamu telah mengagungkan asma Allah, mulai malam ini juga namamu akan diagungkan di kalangan wali-wali Allah Ta'ala. Bangun tidur, keinginan maksiat hilang total. Yang ada keinginan taubat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ternyata yang makbul perkara yang sepele, hanya secarik kertas yang ada asma Allah dia agungkan. Bukan karena dia sholatnya, jamaahnya, sedekahnya, bukan. Secarik kertas aja. Bukan bacaan Qur'annya, ternyata secarik kertas yang dia agungkan. Maka kisah-kisah seperti itu suatu nasihat bagi kita, agar kita jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kalau di situ ada ridha Allah, tidak ada istilah kecil. Maka ya kita lakukan, yang ringan kita lakukan, yang berat kita lakukan. Semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa katama al-ghadaba fi ma'siyatin. Allah Ta'ala merahasiakan marahnya dalam kemaksiatan agar hamba-hamba Allah menjauhinya. Sebaliknya, di balik kebaikan, ketaatan kepada Allah, di situ ada ridha Allah. Tapi yang mana yang akan mendatangkan ridha Allah, kita enggak tahu. Sebaliknya, kemaksiatan sekecil apapun enggak tahu yang mana yang akan mendatangkan murka dari Allah Ta'ala. Ada seorang ulama bercerita, dulu ada seorang, zaman dahulu kala, ada seorang ahli ilmu. Dia sama temannya mondok bareng. Kemudian yang satu ini mondoknya enggak selesai pulang. Setelah pulang dia kerja, buat usaha, sehingga jadi orang kaya. Sedangkan yang satunya, yang tinggal di pondok, sampai selesai dia ngajar dan yang lainnya. Karena kesibukan dia mengajar, fokus dalam agama, tentunya usaha dunia dia gak bisa maksimal.
Setelah sekian lama, temannya yang boyong tadi datang ke pondok. Ketemu temannya yang masih ngajar tadi. Cerita, bagaimana keadaanmu? Yang mondoknya enggak selesai, dia cerita, setelah saya pulang mondok, saya tawajuh buat pekerja ini, kerja ini, alhamdulillah sekarang punya ini, punya ini, punya ini, usaha ini, uang saya banyak, gini dan sebagainya. Kemudian kemudian yang si alim tadi, dia ngomong, kelihatannya perkataannya remeh. Ya, sebenarnya saya ini, kamu ini kalau kepandian di bawah saya, pandai saya daripada kamu. Cuman karena saya ini hanya tawajuh mikirkan agama, enggak kerja dunia, ya seperti inilah keadaan saya. Ya apa adanya. Ada dalam hati perasaan tidak syukur dikasih nikmat agama. Dia iri dengan temannya yang dikasih nikmat dunia banyak. Sepele, katakannya sepele, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia ini tidak syukur dikasih nikmat agama. Tiba-tiba malam hari dia mimpi. Dalam mimpinya keluar burung yang indah sekali dari dalam hatinya. Yang mengerikan, setelah bangun tidur, hafalan Quran, ilmunya hilang total dari hati dia. Yang selama ini dia baca Quran dengan hafalan, gak bisa sama sekali, hafalannya hilang. Keilmuannya baca kitab yang bahasa Arab begitu mudahnya, sudah sekarang gak bisa sama sekali. Gara-gara cuman mengucapkan kata-kata, dia tidak syukur dikasih nikmat agama. Perkara yang sangat sepele, maka perlu hati-hati. Dulu Syekh Umar Fathullah juga sering, Syekh Ubaidillah, Romo Ubaidillah sering menceritakan, zaman dulu ada tiga orang bersaudara, sama-sama hafid Qur'annya, sama-sama menjadi muadzin di Masjid Agung. Tetapi suatu ketika setelah meninggalnya kakak yang pertama, kakak yang kedua, saudara yang ketiga ketakutan tidak karuan. Sampai ketika dia haji umroh di Masjidil Haram, ketika tawaf doanya cuma satu, minta agar mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mati membawa iman. Ada seorang ulama tuh kaget, orang ini kenapa selama haji, selama umroh doanya kok cuma satu itu saja, gak ada doa yang lain. Dia tegur, wahai pemuda, di sini tuh Baitullah, tempat yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kamu doa minta apapun, Allah akan kasih. Kalau apa doa kok cuma itu saja, gak doa yang lain. Maka pemuda itu mengatakan, singkat ceritanya, saya ini tiga bersaudara, semuanya hafid Quran, semuanya menjadi muadzin bertahun-tahun. Kakak saya yang pertama, ketika meninggal dunia, detik-detik terakhir, sudah gak bisa apa-apa, di atas ranjang, minta agar diambilkan mushaf Quran. Ketika kakak saya minta agar dipanggil ambilkan mushaf Quran, hati saya gembira, masya Allah, kakak saya ini sudah detik-detik terakhir masih sempatnya ingin membaca Al-Quran. Tapi sang adik begitu kaget ketika mushaf Al-Quran di hadapan dia. Sang kakak mengatakan, saksikan, saya tidak percaya dengan apa yang ada dalam mushaf Quran ini. Kemudian meninggal dunia, masya Allah, mati meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kakak yang kedua nasibnya sama. Maka saudara yang ketiga ketakutan, takut kalau nanti akhir hayatnya seperti kakak pertama kedua, hafid Quran, muadzin, istiqomah lima waktu tak bertahun-tahun, tapi meninggal su'ul khotimah. Maka sang saudara ketiga ketakutan. Ulama yang dengar tadi bertanya, tidak mungkin seseorang yang istiqomah dalam kebaikan meninggal dalam su'ul khotimah kecuali dia punya kemaksiatan yang tidak pernah dia tobati. Coba kamu renungi, kemaksiatan apa yang dilakukan saudaramu? Maka dia merenung, berbuat zina enggak pernah, membunuh enggak pernah, mencuri juga enggak pernah, pacaran juga enggak pernah. Dipikir,
Adik menan, iya ada. Setiap dia naik ke menara untuk azan, menara tinggi, dan sekarang belum ada speaker, naik ke menara yang tinggi, tentunya yang di bawah kelihatan semuanya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pergi ke India atau beberapa daerah Arab, desain rumahnya tidak sama dengan rumah kita. Kalau rumah itu kita ini kan gerbangnya paling ada pagar, gerbangnya pendek, atau ada gerbang lubang kelihatan dari luar. Sehingga mungkin kalau ada keluarga kita, khususnya wang, yang wanita, keluar dari dalam rumah kelihatan oleh orang yang lewat. Berbeda dengan desain rumah yang ada di Pakistan, India, beberapa negeri Arab, namanya gerbang itu tembok, ya tembok tinggi, nggak akan kelihatan dari luar. Walaupun itu halaman, nggak akan kelihatan. Di bukan sekedar gerbang untuk hiasan yang ada lubangnya, enggak, memang tembok. Mungkin bisa dilihat desain rumahnya guru-guru kita yang di Kiubedillah, kemudian Kimarfatullah, itu kan gerbangnya tembok, enggak kelihatan dari luar. Tapi kalau dari atas kelihatan. Lalu waktu itu di sana suasana desain rumah seperti itu. Kalau dia jalan di depan rumah enggak kelihatan. Tapi kalau sudah naik ke menara, ya enggak ada atapnya, kelihatan semuanya. Setiap naik untuk azan, naik turun, dia memperhatikan rumah-rumah yang di sekeliling masjid mengintip wanita-wanitanya. Ini istiqomah enggak pernah dia tobati. Setiap kali azan, niatnya azan juga ingin melirik wanita yang di sekeliling rumah dia. Asbab cuma melirik, tidak sampai tingkatan maksiat, pacaran enggak sampai, ngobrol juga enggak sampai, cuma sering melihat wanita yang bukan mahram dengan sengaja. Tidak dia taubati, mengakibatkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, menakutkan. Dalam kisah-kisah sejarah, dalam kitab-kitab sejarah juga dijelaskan, zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mondok, ada 3 orang santri yang senior. Bahkan mungkin satu negara Islam, dalam negara Islam 3 orang ini paling senior. Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibnu Sako. Ibnu Sako itu bukan nama asli, julukannya Ibnu Sako, anaknya yang orang yang celaka. As-Sako kecelakaan, anaknya kecelakaan, julukannya. 3 orang ini ketika mondok bareng, sama-sama alimnya, sama-sama sungguh-sungguhnya, sama-sama kuatnya ibadah. Akan tetapi setelah di akhir hayatnya mereka berbeda. Yang Syekh Abdul Qadir Jilani masyhur sampai sekarang, beliau menjadi pimpinan wali sedunia waktu itu. Yang Abdullah menjadi seorang ulama, tetapi ilmunya tidak seberkah, berkahnya tidak sama seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketika Ibnu Sako ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, hanya disebabkan diantaranya salah niat ketika belajar, yang kedua tidak punya adab kepada Syekh Yusuf Al-Hamadan. Waktu itu ada ketika Syekh Abdul Qadir Jilani masih mondok status santri, ada seorang ulama masyhur namanya Syekh Yusuf Al-Hamadan, masyhur dengan kewaliannya. Nah, Ibnu Sako yang dipanggil julukan Ibnu Sako, dia ini pandai, tetapi sukanya tuh ngetes. Saking pandainya tuh enggak ada yang ngalahkan dia, melampaui batas. Dia yang menganggap dia sayalah orang yang paling alim. Sehingga kalau ketemu ulama tuh dia pengin ngetes sejauh mana keilmuan dia. Cuman gara-gara hal sepele saja, ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kemaksiatan sekecil apapun perlu kita hindari sejauh-jauhnya. Andaikan terpeleset dalam kemaksiatan, segera ditaubati. Jangan ada keinginan untuk maksiat. Tapi kalau terpeleset, ya segera ditaubati. Kemudian yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri ramadan. Allah Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di antara hikmahnya agar
umat Islam, orang-orang beriman berlomba-lomba berbuat amal di bulan Ramadan, khususnya 10 malam yang terakhir. Memang para ulama memberikan tanda-tanda ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Kalau puasa Ramadan nanti mulai hari Jumat, insyaallah Lailatul Qadar nanti terjadi pada tanggal sekian. Kalau puasa Ramadan nanti dimulai hari Senin, nanti insyaallah Lailatul Qadar itu pada malam yang kesekian. Memang ada ciri-ciri seperti itu, tapi enggak bisa dipastikan. Memang sebagian ulama menceritakan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu suasana langit itu terang, benderang, enggak ada awan, suaranya hening. Kemudian nanti diantar lagi anginnya pun juga sepoi-sepoi biasa. Itu ciri-ciri, tapi tidak bisa dipastikan apakah malam itu malam Lailatul Qadar atau tidak. Memang ada hadis mengatakan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, betul. Tapi enggak bisa dipastikan, masih rahasia. Agar kita sungguh-sungguh dalam mencari memanfaatkan bulan Ramadan khususnya 10 malam yang terakhir. Kalau 10 malam terakhir sibuk ibadah, pasti nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 malam terakhir hanya ngincer malam ganjilnya, belum tentu dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ya intinya 10 malam yang terakhir perlu kita sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, wa katama awriyaahu fima bainan nas. Allah Ta'ala merahasiakan wali-wali Allah di kalangan orang-orang umum. Allah merahasiakan siapakah wali-wali Allah di kalangan orang-orang umum. Tidak tahu siapakah yang sebenarnya wali-wali Allah, itu semuanya rahasia di sisi Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Walaupun memang ada ciri-cirinya, tapi siapakah wali Allah itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Itu suatu nasihat buat kita, hikmahnya agar kita ini tidak meremehkan seorang mukmin siapapun dia. Sengaja Allah Ta'ala rahasiakan agar kita tidak meremehkan orang-orang Islam, di antara hikmahnya. Zaman dulu ada seorang ulama, santrinya itu penasaran, minta ijazah amal. Di hadis ada penjelasan tentang Ismullahil Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau seseorang doa sudah menyebut asma Allah ini, doanya pasti mustajabah. Apapun itu, Allah Ta'ala pasti kabulkan. Maka santri, ada seorang santri datang kepada gurunya, minta agar dapat ijazah tentang Ismullahil Al-A'zam. Maka sama gurunya enggak dikasih. Dia terus membujuk, terus menerus ngujek-ngujek gurunya agar dikasih Ismullahil Al-A'zam. Sampai suatu ketika karena gurunya, muridnya tadi terus mendesak minta, maka gurunya bilang, "Dah, nanti dulu. Sekarang kamu pergi ke pasar. Kamu lihat apa yang di pasar. Apa yang kamu lihat ceritakan pada saya." Ketika dia ke pasar, kejadian yang paling mengesankan hati dia, ada seorang pekerja tua, kurus, lemah. Gara-gara kesalahan yang sepele, sama bosnya dipukul dengan pukulan yang keras. Sampai dia ini jengkel sekali. Ini orang kok enggak punya akhlak kemanusiaan sama sekali. Itu loh, pekerjanya sudah tua, lemah fisiknya, gara-gara kesalahan sepele kok dipukul, dihukum begitu beratnya, kok enggak punya akhlak sama sekali. Itu yang paling mengesankan pada dia. Maka ketika gurunya tanya, apa yang paling mengesankan dalam hati kamu dari kejadian yang di pasar, maka dia mengatakan, tadi itu saya lihat ada orang yang sudah lemah fisiknya, tua gara-gara perkara sepele, sama tuanya dipukul pukulan yang keras. Enggak wajar pemukulan seperti itu. Maka gurunya tanya, andaikan
kamu punya, saya kasih ijazah Ismullahil Al-A'zham. Apa yang kamu akan kamu gunakan untuk apa? Lihat kejadian seperti itu. Nah, kalau muridnya mengatakan, kalau saya waktu itu sudah punya Ismullahil Al-A'zham, saya akan doa kepada Allah agar Allah azab si bosnya tadi, katanya. Orang enggak punya kemanusiaan, enggak punya akhlak sama sekali, enggak punya belas kasihan sama sekali, sudah dimusnahkan saja dari muka bumi ini dengan Ismullah Al-A'zham, katanya. Maka ulama tadi mengatakan, hei muridku, ketahuilah, ya, orang yang dipukuli itulah yang telah memberi ijazah saya Ismullahil Al-A'zham. Itu guru saya rohani, ya itu, katanya. Masya Allah. Ternyata ulama tadi yang masyhur punya guru yang tidak diketahui oleh murid-muridnya sendiri. Seorang ulama masyhur kealimannya, kewaliannya, punya guru seorang wali Allah, jarang yang tahu kalau dia ini adalah seorang wali Allah. Di kalangan sahabat, ada seorang sahabat yang Nabi sabdakan, dia ini rambutnya itu awut-awutan, enggak tertata rapi, nampak jarang disisir. Wajahnya kusut, sudah nampak jarang dirawat. Pakaiannya pun juga usang. Nampak dia ini orang-orang enggak memperdulikan dia. Tapi kalau dia ini sudah sumpah atas nama Allah, demi Allah, maka apa yang dia katakan pasti terlaksana. Allah akan mengabulkan permintaan dia kalau dia sudah mengatakan demi Allah. Sahabat tadi setelah diteliti, namanya adalah Barok Ibnul Azib. Orangnya itu pendek, tapi badannya keker. Pendek, badannya keker, rambutnya juga nampak jarang disisir, kemudian wajahnya nampak kusut, sering kena debu, jarang terawat. Jarang orang memperhatikan kalau dia ini seorang wali Allah yang tinggi derajatnya. Tapi Nabi sabdakan kalau dia sudah sumpah atas nama Allah, doanya pasti Allah kabulkan. Maka Allah rahasiakan di mana letak wali-wali Allah di kalangan hamba-hambanya. Kita tidak tahu siapa sebenarnya wali-wali Allah Ta'ala. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau punya guru yang gurunya itu jarang orang tahu kalau itu gurunya Imam Syafi'i. Atau ya bisa dikatakan termasuk mungkin bukan guru, kawan setia Imam Syafi'i yang membantu Imam Syafi'i dalam mudzakarah ilmu. Imam Syafi'i itu kalau mungkin waktu kerja, jam-jam orang kerja, sering mendatangi seorang penggembala, saya lupa namanya, penggembala, datang kepada seorang penggembala kambing, diskusi tentang ilmu. Ketika Imam Syafi'i menemukan kesulitan-kesulitan dalam keilmuan, memahami hadis bingung atau apa, beliau sering mendatangi seseorang penggembala, tanya kepada penggembala ini maksud hadis atau masalah yang sedang beliau hadapi. Tapi jarang orang tahu kalau si penggembala ini punya keilmuan yang mirip-mirip dengan Imam Syafi'i. Ada istilah wali itu ada wali yang masyhur. Banyak orang tahu kalau dia wali-wali Allah Ta'ala. Tapi ada juga wali mastur, wali yang tersembunyi. Hanya orang-orang khusus yang tahu kalau dia ini adalah merupakan wali-wali Allah Ta'ala. Dan kita tidak tahu siapa wali-wali Allah itu, enggak tahu. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan, ada orang-orang yang dia ini punya derajat di sisi Allah Ta'ala, tapi di kalangan manusia dia ini kalau datang juga tidak dimintai pendapat, kalau hilang enggak hadir dalam majelis juga enggak dicari. Orang-orang tidak pernah memberi isyarah dengan tangannya kepada orang tadi, tidak pernah menyanjung-nyanjung, menunjukkan dia ini di kalangan manusia tidak dipunya derajat. Kalau datang hadir dalam majelis enggak pernah dimintai pendapat, duduknya di belakang. Kalau enggak hadir pun enggak dicari. Kalau seseorang itu punya dianggap orang istimewa, kalau hadir dipersilakan duduk depan.
ada masalah dimintai pendapatnya, gak hadir dicari, menunjukkan orang istimewa. Tapi ada orang itu kalau hadir di majelis ada seperti tidak ada, seolah-olah gak ada manfaatnya, sehingga gak pernah dimintai pendapat. Kalau gak hadir pun karena bukan orang penting, gak dicari. Tetapi di sisi Allah Ta'ala dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka kita perlu hati-hati kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kita tidak tahu siapa wali-wali Allah Ta'ala. Kadang orang-orang yang kita anggap rendah ternyata derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita. Seorang ulama belum memberi nasihat, banyaklah kenalan dengan orang-orang yang beriman. Siapa tahu nanti di akhirat kamu ada masalah, dia bisa mensyafaati kamu. Kita enggak tahu siapa wali Allah Ta'ala. Banyak ikram kepada seluruh orang-orang beriman, baik hati kepada mereka, banyak kenalan dengan mereka. Siapa tahu nanti di akhirat karena dosa-dosa kita yang seharusnya kita terpleset dalam jurang neraka, dia datang akan mensyafaati kita. Karena enggak tahu siapa wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fil umri, Allah Ta'ala merahasiakan kematian dalam umur seseorang. Allah Ta'ala rahasiakan umur seseorang, tidak ada yang tahu kapankah, dimanakah dia akan meninggal dunia. Hikmahnya apa? Agar seseorang itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan menunda-nunda amal. Nah, termasuk godaan syaitan, hawa nafsu adalah menunda-nunda amal. Kenapa seseorang itu menunda amal? Karena merasa umurnya tinggal di dunia masih lama. Jam 2 malam ngelilir bangun. Ketika dia ada pemikiran, ah nanti saja saya jam 3 bangun lagi tahajud. Sekarang tidur dulu, tarik selimut, lanjut tidur dulu, nanti aja kalau jam 3 baru bangun tahajud. Kenapa ada pikir seperti ini? Karena dia merasa nanti jam 3 masih hidup di dunia. Kalau dia merasa mau nunda, loh nanti jam 3, iya kalau masih hidup. Kalau nyawa sudah dicabut, kalau ada fikir seperti itu, enggak akan berani menunda amal. Mau baca Quran, nanti aja dululah, leha-leha dulu, santai-santai dulu. Kenapa ada fikir seperti itu? Karena merasa bahwasanya nanti itu masih hidup. Kalau dia merasa saya tidak yakin kalau nanti masih hidup, dia tidak akan pernah berani menunda amal. Itulah sifat para sahabat radhiyallahu anhum, kebanyakan mereka. Bahkan di antara mereka mengatakan, kalau kami di pagi hari masih hidup di dunia, kami tidak yakin apakah sore hari masih di dunia apa tidak. Bahkan di antara mereka sampai tingkatan ketika melangkahkan kaki kanan, tidak yakin kalau dia bisa melangkahkan kaki kiri. Perasaan dihantui kematian itu sangat kuat, sehingga mereka semangat amalnya menggebu-gebu. Berbeda dengan kita, kenapa semangat amal kita ini loyo? Karena kita masih punya perasaan hidup dunia itu masih lama, akhirnya sukanya menunda-nunda amal. Kemudian yang keenam, wa katama as-salatal wusta fi sorawat, Allah Ta'ala merasakan salatul wusta, salat yang paling utama di antara salat-salat lima waktu. Memang ada beberapa riwayat menjelaskan tentang keistimewaan sebagian salat dari salat yang lain, tapi kita tidak tahu manakah salat hakikat salat yang paling istimewa. Agar seluruh hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, menjaga sholat lima waktu dengan sungguh-sungguh tanpa membandingkan satu sama yang lain.
Jadi ringkesnya tadi, nasihat dari Sayyidina Umar, ada 6 perkara Allah rahasiakan dalam 6 perkara juga. Yang pertama, Allah rahasiakan ridha Allah dalam ketaatan. Yang kedua, Allah merahasiakan murka Allah dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah rahasiakan Lailatul Qadar dalam malam-malam bulan Ramadan. Yang keempat, Allah merahasiakan wali-wali Allah di kalangan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang kelima, Allah juga merahasiakan umur seseorang, kematian seseorang dalam umurnya. Yang terakhir, Allah merahasiakan sholat yang paling utama di sekian sholat. Allah. Kemudian kita lanjutkan nasihat dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Rasa takut bagi seorang mukmin seharusnya ditampakkan dalam 6 perkara. Seorang mukmin itu sudah seharusnya takut terhadap 6 perkara sehingga dia mengambil suatu sikap dari takut dia. Yang pertama, ahaduha min kibarillah ayyakhudha minhul iman. Takut di sini terjemahnya kurang pas. Takut kepada Allah. Maka kalau orang itu takut kepada Allah, maka dia akan usaha menjaga keimanan dia. Karena orang yang paling hina di hadapan Allah adalah orang yang datang kepada Allah tidak membawa iman. Kalau orang itu punya keyakinan yang kuat bahwasannya iman kepada Allah itu hakikatnya pemberian dari Allah. Siapa yang Allah kasih iman, dia akan beriman. Siapapun yang Allah tidak kasih iman, walaupun sekarang beriman, imannya akan lepas ketika dia meninggal dunia. Berapa banyak orang yang hidup puluhan tahun dalam keadaan kekafiran, akhir hayatnya masuk Islam, kemudian bersyahadat, akhirnya mati dalam keadaan membawa iman. Tapi berapa banyak juga orang puluhan tahun dalam keadaan Islam justru akhir hayat malah meninggalkan Islam. Apalagi zaman-zaman akhir seperti ini. Nabi sabdakan akan datang suatu zaman fitnah begitu besar sehingga pagi-pagi orang beriman, sorenya sudah tidak punya iman. Sore dalam keadaan iman, pagi sudah tidak punya iman. Fitnah begitu besar. Kalau seseorang itu punya keyakinan yang kuat bahwasannya yang kuasa mutlak hanyalah Allah Ta'ala, maka dia akan timbul takut kepada Allah Ta'ala. Karena yang paling membahayakan seseorang adalah ketika dia suan kepada Allah tidak membawa iman, maka dia akan usaha semaksimal mungkin untuk menjaga keimanan dia. Di antara bentuknya adalah banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, termasuk doa yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, berilah kami keimanan yang tidak ada kemurtadan setelahnya. Sebagian lama doanya, ya Allah, berilah saya keimanan yang setelahnya tidak ada kekufuran. Selain usaha zahir dengan dakwah, zikir, sholat dan yang lain untuk menjaga iman, sangat penting juga kita banyak-banyak doa agar Allah Ta'ala tidak mencabut keimanan dari dalam hati kita. Ada istilah di kalangan para ulama, sufi-sufi yang jahil.
orang yang zahirnya itu sibuk dalam ibadah, mujahadah. Zahirnya dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya tambah hari tambah jauh dari Allah Ta'ala. Perasaannya tambah dekat, tapi sebenarnya tambah jauh dari Allah Ta'ala. Para ulama mengistilahkan sufi-sufi yang jahil. Perasaannya itu dia zikir tambah dekat dengan Allah, derajatnya tambah tinggi, tapi sebenarnya tambah jauh dari Allah Ta'ala. Wallahualam, ini kisah asli atau sekedar cerita buatan, tapi suatu pelajaran. Ada seorang ahli ibadah, sibuk zikir, tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada, dia diuji oleh ada orang yang usil ngetes dia sejauh mana keyakinan dia. Di tengah dia ibadah di tengah malam, tiba-tiba ada cahaya terang, kemudian ada suara tanpa rupa mengatakan, "Hei hambaku, ibadahmu, mujahadahmu sudah saya terima. Mulai sekarang kamu tidak perlu ibadah lagi." Maka dia begitu gembira sekali. Dia anggap yaitu suara gaib langsung dari Allah Ta'ala, sehingga dia punya kiat pemahaman ada derajat wali sampai tingkatan tidak wajib mengamalkan syariat. Ya, biasanya sufi-sufi jahil ada punya kefahaman seperti itu. Kalau dia sudah zikir, mujahadah bertahun-tahun, nanti dia punya anggapan, saya ini sudah sampai pada hakikat, sampai pada makrifat, sehingga enggak wajib sholat sama sekali, karena sudah sampai derajatnya. Perasaannya tambah tinggi derajatnya, tidak, tambah jauh. Nih, wallahualam, kalau yang pernah saya dapat cerita itu dari kawan-kawan Gorontalo, ada orang-orang seperti itu. Sebagian teman masih menjumpai zaman sekarang di daerah pelosok. Ngakunya, pengakuannya ahli wirid thariqat Naqsabandi, pengakuannya. Nanti kalau sudah jadi mursid itu sudah sholat sing penting iling, nggak perlu sholat lagi, cukup dengan zikir. Perasaannya tambah dekat dengan Allah, sebenarnya tidak, dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Maka perlu, sangat-sangat perlu kita doa kepada Allah agar diberi iman yang sempurna yang tidak akan tercabut setelahnya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ibnu Usmat, Sayyidina Uthman Ibnu Affan, min kibaril hafadah, takut terhadap malaikat pencatat amal yang tidak pernah lengah dari apa yang kita lakukan. Ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun kata yang diucapkan seseorang kecuali ucapan itu akan ditulis oleh malaikat pencatat amal. Dalam suatu hadis dijelaskan, ada kadang-kadang seseorang dengan satu kata terjungkal dalam jurang neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Begitu dalam, gara-gara satu kata saja terjungkal jurang. Malaikat yang di kanan kiri kita tidak akan pernah lengah dari apa yang kita lakukan, dan nanti di akhirat mereka akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Catatan amal nanti akan disodorkan kepada kita. Maka di Al-Quran diceritakan nanti ada orang-orang yang ketika menerima catatan amal kaget. Ternyata tidak ada satupun kata gerakan yang terlewatkan kecuali ada catatan amalnya. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika di rumah main-main jari, bunyi-bunyikan gini, Rasulullah masuk. Beliau ngasih nasihat, "Hei Aisyah, ketahuilah, kamu permainan jari ini pun nanti di akhirat akan ada hisabnya. Kenapa kamu gerakkan seperti itu? Apa tujuannya? Ada hisabnya juga, ada dalam catatan amal juga." Ketika seseorang itu takut kepada malaikat hafadzah yang ada di kanan kiri dia yang bagian mencatat amal, dia akan takut nanti kalau nanti di akhirat dibacakan, si fulan maju, nanti di yaumul hisab,
yang menghakimi langsung Allah Ta'ala. Saksinya para malaikat dan anggota tubuh dia, terutama para malaikat pencatat amal, dihadiri oleh seluruh manusia dan jin yang mulai zaman Nabi Adam sampai yang lahir terakhir, hadir semuanya. Dibacakan satu persatu, si Fulan bin Fulan hari ini, jam ini, detik ini pernah melirikkan mata kepada wanita yang bukan mahram, terlihat. Si Fulan jam sekian, detik ini, di tempat ini pernah mengucapkan satu kata seperti ini, tertulis detail. Maka sudah seharusnya, kata Sayyidina Utsman, seorang mukmin takut terhadap malaikat hafadzah tersebut. Bagaimana, apa tanda bukti kalau dia takut terhadap malaikat pencatat amal? Dia harus hati-hati dalam bertindak, dalam kata-kata harus hati-hati. Sebelum ngomong dipikir, ingat, hati-hati, apa yang kamu ucapkan akan dicatat malaikat di sebelah kanan dan kiri. Mau berjalan, ingat, kanan kiri ada malaikat yang siap mencatat amal. Maka sebelum bertindak, berkata, perlu dipikir terlebih dahulu. Yang ketiga, min kibali syaitan ayubtira amalah, takut terhadap syaitan, godaan syaitan, dia usaha takut kalau amalan yang pernah dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, digoda syaitan sehingga hancur lebur tanpa ada sisanya. Syaitan usaha jangan seseorang itu amal. Setelah seorang itu buat amal, baca Quran, sedekah, dakwah, zikir, belajar dan yang lain, setan tidak putus asa. Dia menggoda agar amalan yang telah dia lakukan hilang tanpa tersisa pahalanya. Dulu, oh kamu gak tahu, ini dulu seperti ini karena usaha saya. Kampung ini dulu tuh yang di masjid gak ada, masjidnya sepi, gara-gara saya di sini. Akhirnya saya ajak, akhirnya semuanya makmur seperti ini. Kata-kata seperti inilah yang akan menghanguskan pahala yang kita lakukan selama ini. Kamu tahu enggak? Itu masjid itu bangunannya semuanya dari saya. Kamu enggak tahu ini nih, kata-kata seperti ini itu godaan dari syaitan agar pahala amal itu hilang semuanya. Kamu itu dulu saya bantu ini, sekarang saya ada masa saya mintain malah gak mau bantu sama sekali. Ya kata-kata inilah yang akan menghanguskan seluruh pahala amal dia. Maka Nabi sampaikan ada orang namanya muflis, orang bangkrut. Siapa itu? Orang yang ke akhirat bawa pahala amal satu gunung, sudah sibuk amal tetapi ternyata di akhirat gak ada apa-apa. Dia sudah buat amal kebaikan sampai pahala satu tumpuk gunung, ternyata sampai akhirat hilang total. Gara-gara pernah berbuat zalim, gara-gara menggunjing, gara-gara ini dan itu, punya hutang enggak dibayar, akhirnya di akhirat pahala amal hilang sama sekali. Maka seorang mukmin sudah seharusnya takut dari tipuan-tipuan syaitan. Di antara godaan syaitan adalah agar amal kebaikan itu hangus dari dia. Termasuk doa dari baginda Nabi, kita dianjurkan membaca ta'awudz setiap pagi dan petang. Khususnya habis subuh dan habis maghrib, baca ta'awudz 10 kali agar Allah Ta'ala jaga kita dari tipu daya muslihat syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap habis maghrib subuh 10 kali dengan penuh harapan Allah agar Allah Ta'ala jaga kita dari godaan-godaan syaitan. Atau dalam riwayat lain atau doa yang ta'awudz beberapa macam bentuknya, di antaranya yang umum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mirip-mirip doa seperti itu. Yang jelas perlu kita hati-hati dari godaan syaitan
banyak doa kepada Allah agar Allah Ta'ala jaga kita dari tipu muslihatnya syaitan. Kemudian nasihat Sayyidina Utsman yang keempat, min kibari marakil maut ayakhudahu fi ghaflatin baghdatan, takut terhadap malaikat maut kalau-kalau mencabut nyawa kita sedangkan kita dalam keadaan lalai kepada Allah. Mencabut nyawa kita di tengah-tengah kita sedang dalam kemaksiatan. Kalau kita tengah-tengah sholat pas sujud dicabut, alhamdulillah gak ada masalah, mati masuk surga. Yang menakutkan itu kalau di tengah-tengah kita nonton TV yang dilihat wanita bukan mahram, kemudian ternyata Israel datang mencabut nyawa kita. Masya Allah, bahaya sekali seperti ini. Di tengah kita ngobrol, menggunjing sana kesini, ternyata Israel datang mencabut nyawa kita. Masya Allah, ini juga bahaya. Maka kita harus hati-hati dalam bersikap, karena namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Maka kita usahakan setidaknya sikap kita itu jangan sampai terjatuh perkara yang makruh, minimal-minimalnya mubah. Karena para ulama mengatakan mubah itu pun termasuk kebaikan. Kan ada lima hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh sama haram. Makruh sama haram ini termasuk kategori perkara yang dilarang, berarti jelek. Dan mubah itu tidak dilarang, kan lawannya jelek baik. Ketika mubah tidak dilarang berarti hukumnya adalah baik. Maka setidaknya kita kondisikan diri kita 24 jam itu minimal-minimalnya, kalau enggak mampu dalam perkara wajib, sunnah, atau minimalnya perkara yang mubah, tidak dilarang dalam agama. Sehingga andikan Israel datang, kita masih dalam keadaan selamat. Sebagai ulama memberi nasihat, kita usahakan hidup kita 24 jam itu di bawah naungan kehidupan Nabi, sunnah Nabi atau adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi. Semata-mata mahabbah cinta kepada Nabi. Tidur pakai adab-adab sunnah, masuk WC pakai adab-adabnya, dengan niat meneruskan kehidupan, meniru kehidupan baginda Nabi. Andaikan Israel datang walaupun di WC, tapi karena ini dalam amal sunnah, dalam adab-adab yang dicontohkan Nabi, ya insya Allah nanti mati masuk dalam surga. Tapi kalau di luar naungan sunnah dan adab-adab dicontohkan Nabi, ini yang jadi bahaya. Yang kelima, min kibari dunya ayyaghtarra biha wa tushaghiruhu 'anil akhirah. Takut dari tipu dayanya dunia, gemerlapnya dunia, kalau-kalau dunia ini menipu kita, kalau dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Dalam satu hadis Nabi jelaskan, saya tidak khawatir kepada kalian umat Nabi khususnya sahabat kalau dalam keadaan miskin. Saya enggak khawatir. Justru yang saya khawatirkan kalau dunia datang dengan gemerlapnya kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, akhirnya dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Ketika seseorang itu urusan dunia dalam kesusahan, amal agama dalam kesusahan, tantangan-tantangan memang berat. Tapi satu sisi ada kenikmatannya. Ketika kehidupan dia susah, dia akan mudah hatinya merengek-rengek kepada Allah. Tetapi kalau di balik dunia amal agama ada embel-embel dunianya. Setiap amal agama kok embel-embel dunianya, maka nanti dikhawatirkan amal agama bukan karena dunia agak ridha Allah, tapi karena dunianya. Kalau zaman dulu ketika dakwah sulit, cari masjid kemana-mana sulit, kalau keluar 3 hari alamat nanti akan diusir. Di situ ada kenikmatan tersendiri. Apa itu? Hatinya akan mujah tawajuh kepada Allah, dakwah ikhlas karena Allah.
Tapi kalau di mana-mana masjid itu sudah menerima, apalagi menyanjung-nyanjung, dikhawatirkan dia keluar itu bukan karena keikhlasan, semata-mata hanya sekedar mencari sanjungan dan ikram saja. Akhirnya keluar itu cari rute yang kompornya mati, lahan-lahan basah, cari yang ada ikramnya, bukan mana yang dia bisa berkorban, bukan. Nah, seperti itu justru yang lebih bahaya. Akhirnya orang tuh berlomba-lomba, zahirnya berlomba-lomba amal agama, tapi sebenarnya hati dia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kalau sudah seperti ini, dunia akan menghancurkan dia sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Perlu doa, termasuk doa yang maksur di tasyahud akhir, doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal adadaman wa min fitnatid dunya. Ya Allah, jagalah saya dari fitnah kematian, fitnah hidup, fitnahnya dajjal, dan juga dari fitnahnya dunia. Kemudian yang terakhir, min kibaril ahli wal 'iyal ayashtaghila bihim fayushaghirunahu 'an dzikrillahi ta'ala. Hati-hati takut terhadap keluarga dan anak istri. Anak istri dan keluarga, kalau-kalau mereka melalaikan kita dari ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Memang anak dan istri satu sisi suatu nikmat, tapi kalau enggak hati-hati itu justru malah menjadi musibah. Kalau anak istri kita bisa kita tata dengan baik, akan menjadi pendukung kita dalam perjuangan agama. Tapi kalau anak istri tidak kita didik dengan baik, malah-malah bisa-bisa mereka menjadi penghalang kita dalam perjuangan agama. Kayak perlu hati-hati, banyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar anak istri kita ini menjadi pembantu kita dalam perjuangan agama. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik untuk mengamalkan ini semuanya. Allah tanamkan dalam hati kita rasa takut sebagaimana dinasihkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Subhanallah bihamdihi, subhanakamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.